Tawuran pelajar mulai ditanggapi serius setelah puluhan pelajar menjadi korban sia-sia. Selama ini, sanksi tawuran pelajar atas sejumlah kasus yang ditangani pihak kepolisian hanya sebatas peringatan. Bahkan, pada sejumlah kasus tawuran yang menewaskan siswa, tak jarang menguap alias tidak terungkap. Namun, pada kasus kematian Alawi, siswa SMA 6, FR, tersangka pelaku pembunuhan siswa di jalanan lewat aksi tawuran, akan dijerat dengan pasal kriminalitas dengan sanksi hukuman minimal 15 tahun penjara. Tersangka bakal dijerat dengan pasal orang dewasa karena usia FR sudah 19 tahun. Sanksi hukum kepada FR ini jelas sanksi pidana. Terhadap yang bersangkutan kita kenakan pasal 351 ayat 3, penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian 170, pengeroyokan. Tentunya ada teman-temannya lagi akan kita selusuri kalau memang FR sudah kita periksa nanti. Kemudian yang terakhir 338, pembunuhan. Korban tewas akibat tawuran pelajar di ibu kota makin mencemaskan. Kurang dari seminggu setelah tawuran pelajar yang menewaskan siswa SMA 6 Alawi Yusyanto Putra dan Deni Yanuar, siswa SMA Yayasan Karya 66, sudah ada korban baru. Kondisi siswa SMK korban tawuran kini membaik setelah menjalani operasi di Rumah Sakit UKI Jakarta Timur. Susilo menderita luka di pinggang akibat sabetan senjata tajam. Susilo yang saat itu bersama dua rekannya terkena sabetan di bagian punggung sedalam 5 cm. Susilo yang sempat mendapat 15 jahitan. Komisi Perlindungan Anak mencatat selama kurun waktu 1 tahun, aksi tawuran ini naik 100% lebih. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat aksi tawuran pelajar yang terus meningkat sampai di atas 100% dalam kurun waktu 1 tahun, mulai dari tahun 2011 sampai 2012 ini meningkat sampai 163%. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Maria Ulfa Ansor menyatakan bahwa faktor penyebab tawuran pelajar itu karena kesalahan pola asuh dari orang tua sehingga mudah terprovokasi untuk berbuat tindakan kriminalitas. Saya kira ini yang menurut saya harus segera disikapi. Tadi yang pertama di keluarga ya, pengasuhan saya kira menjadi sangat penting, bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak kita agar tidak mudah terprovokasi. Tawuran antar pelajar maupun antar mahasiswa nyaris setiap hari terjadi di Jakarta. Budaya kekerasan ini sebenarnya bisa saja dihilangkan jika semua pihak mau bertindak tegas atas kekerasan di jalanan yang sering menelan korban. Tim Liputan Trans 7.